Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan pada semua viewers dan juga subscriber Fitri Empire YouTube channel. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan-kawan dan kenalan-kenalan anda. Okey, hari ini Fitri akan share berkaitan dengan emas yang dihasilkan oleh Nigeria Sport. Okey, okey, sebagaimana yang dekat aku nak tahu, okey, untuk emas kali ini kita biasalah, okey. Untuk zaman pandemik, untuk zaman endemik sekarang ni, kita sebenarnya kita dalam langkah berjaga-jaga lah, okay? Dalam langkah kita nak patuh SOP, okay? Dalam langkah kita nak cegah daripada terjangkit daripada virus coronavirus, okay? COVID-19, okay? Jadi antara salah satu solusinya adalah kita pakai mask, okay? Kita pakai mask, okay? Hari ni kita akan review, okay? Kita akan share dua jenis mask, okay? Bukan dua jenis mask lah, dua mask yang berbeza. Okey. First kali PT akan sharekan mask yang pertama ni, okey. Okey, mask ni yang dihasilkan oleh 93 Sport, okey. Sebagaimana yang adik-adik tengok di sini, okey. Dia berbentuk ala-ala seperti mulut kita. Okey, rupa kita. Okey. Yang okey, pakaian yang selesa, okey, mengikut mulut, mengikut shape muka kita, okey. Jadi untuk mask yang ini punya dihasilkan untuk 3 lapis. Okey. Jadi yang mask ni ada 3 lapis lah. Pada adik aku semua nak tahu, okey. First kali kita di layer mulut dia, okey. Ini adalah layer yang pertama, okey. Layer yang kedua kita ada filter. Kita ada filter di sini. Okey. Filter layer yang kedua dan layer terakhir adalah layer yang design punya ni. Okey. Okey. Dari segi design pula ni, design adalah dari segi fitting kita tengok sini untuk peminat ataupun fan Gundam. Okey. Gundam, okey. Kalau adik kakak puas ni mulut Gundam lah, okey. Kepada yang fan untuk Gundam boleh dapatkan di Fitri letakkan link di bawah, dan ataupun boleh juga ada kakak semua nak custom made ataupun just hantar design dan juga nak jual ke ataupun nak pakai untuk diri sendiri ke, boleh hasilkan dan hanya perlu contact saja untuk 93 Sport, okey. Fitri ada letakkan di bawah juga sekiranya ada kakak nak custom made kakak punya mask, okey. Ini adalah untuk Gundam punya. Okey. Okey. Untuk mask yang kedua adalah mask ni adalah salah satu design daripada kerjasama antara 93 Sport dan juga NGO iaitu Aman Palestin. Dia punya mask ni. Okey. Sekiranya ada kakak membeli produk daripada keluaran daripada Aman Palestin ni dengan berkolaborasi dengan 93 Sport, sedikit sumbangan yang akan disalurkan kepada bantuan kepada orang Islam kita, saudara kita di sana iaitu di Palestin. Okey. Dia punya design ni cuma warna hitam dengan dikombinasikan ataupun warna-warna untuk bendera Palestin. Okey. Ini adalah satu mask yang kerjasama daripada antara Amal Palestin dan juga 93 Sport. Okey. Bila kita pakai pun dia punya pattern, dia punya pola sama saja dengan mask Gundam tadi. Okey. Cuma yang apa yang berbezanya, apa yang Fitri boleh katakan yang specialnya untuk mask ni, kita boleh laraskan kita punya hidung tau. Kan kita pasalkan kalau kita pakai mask yang biasa tu seperti mask sekiranya kalau adik kakak pakai mask seperti ini, okey, ni mask biasa, okey, pasal ada yang atas ni punya, kita boleh laraskan kita punya, kita boleh bentukkan kita punya hidung, okey. Sama juga untuk dalam ni, okey, kita boleh laraskan, kita boleh ikut kedudukan ataupun bentuk hidung kita. Inilah yang specialnya untuk mask ni, okey. Jadinya kepada adik kakak semua, kalau nak dapatkan mask ini ataupun dari segi Gundam ataupun mask keluaran untuk sambil kita membeli sambil beramal keluaran daripada 93 Sport berkolaborasi dengan Aman Palestin, link Fitri dah letakkan di bawah, just tengok, klik dan add to cart di Shopee dan beli, okey. Jadi kepada yang usaha yang bagus yang dihasilkan oleh 93 Sport dalam kita usaha untuk cegah jangkitan wabak penyakit COVID-19 ni. Jadi satu usaha yang bagus, okey, dapatkan mask daripada design Gundam dan juga mask untuk Aman Palestin, membeli sambil beramal, okey. Jadi jangan lupa untuk dapatkan kedua-dua mask ni, link Fitri dah letakkan di bawah, sama membeli, okey. Dan akhir kata daripada Fitri, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan-kawan dan kenalan-kenalan anda. Sehingga kita berjumpa lagi. I see you soon. Assalamualaikum dan bye-bye.